Seperti lazimnya pada tahun-tahun yang lalu, setiap kali datangnya bulan Ramadan, tumpuan orang ramai untuk mendapatkan jodoh berbuka puasa bersama keluarga adalah di gerai Ramadan yang tumbuh bagai cendawan di seluruh negara. Di daerah Belait, Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria telah menerima lebih 200 permohonan bagi menyertai gerai Ramadan di kawasan bangunan Tudung Saji di Jalan Setia Diraja Kuala Belait dan di kawasan perkarangan Pasar Nikah Seria. Bagi gerai kawasan Kuala Belait, terdapat sebanyak 16 petak bagi kategori menyalai, membakar dan memanggang, manakala hanya 7 petak di Seria. Sementara itu, bagi petak yang menjual minuman dan makanan siap sedia, sejumlah 156 petak disediakan di Kuala Belait dan 28 petak di Pekan Seria. Secara keseluruhannya, sejumlah 201 petak dipenuhi bagi peniaga dalam bulan Ramadan tahun ini dan di kedua-dua kawasan gerai Kuala Belait dan Seria. Berbeza di kawasan perkampungan Kampung Lumut ini, gerai Ramadan di sini tidak setempat. Ia didirikan di tempat yang lazimnya di gerai Ramadan yang lalu sebelumnya. Alhamdulillah, salah seorang lagi peniaga gerai Ramadan di kawasan Lumut ini kita dapat membuat pendekatan seorang peniaga iaitu Suriani binti Besar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sudah beberapa hari kita ni menjalankan ibadah puasa dan kita sebagai peniaga gerai Ramadan di Kampung Lumut ini orang jualan-jualan dapat sambutan. Jadi bagi kita sendirilah jualan-jualan yang kita jual dalam gerai Ramadan pada tahun ini. Apa saja? Cucuran lah. ABC. Apa lagi? Mulailah macam-macam. Sendiri kita buat. Oh, sendiri. Okay. Macam mana daripada segi harga? Harga berpatutan lah. Jual seringgit dalam seringgit. Harga seringgit saja. Siapa yang membantu dalam orang berjual bergerai di gerai Ramadan ini? Anak-anak sendirilah. Anak-anak saya dan suami lah. Kami ingin mengetahui lah selalunya pelanggan-pelanggan yang datang ni apa yang diorang cari ni? Cakoi. Cakoi sama IBC. Okey. Apa keistimewaan cakoi yang kita buat di sini ni? Rasa itu maksudnya ya garing. Okey. Intinya apa? Inti campur sekaya, nutella, kacang. Bermacam-macam rasa lah. Okey, cakoi seringgit berapa? Seringgit yang kahwin kira berinti lah. Seringgit 2 biji, yang kosong seringgit 3 biji. Tinjauan kali ini melihat suasana gerai Ramadan di kawasan Kampung Lumut di mana gerai ini menjadi tumpuan oleh masyarakat setempat seawal jam 4 petang. Di kawasan perkampungan Kampung Lumut ini, lebih 7 gerai berasingan menjadi tumpuan masyarakat setempat untuk mendapatkan juadah bersungkai di Kampung Lumut ini. Jadi kita bersama dengan salah seorang pengunjung di gerai Ramadan di Kampung Lumut ini, iaitu Tuan Haji Muhammad. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berpuasa. Selamat puasa. Okay. Apa pandangan kita dengan adanya gerai Ramadan di Kampung Lumut ini? Selalunya tumpuan di daerah Belait, di Tamu Tudung Saji dan juga di Pekan Seria, Pasar Nikah Seria. Jadi kalau orang-orang kawasan Lumut ini adakah susah untuk mencari barang penyukaian? Alhamdulillah. Masa barang penyukaian di kawasan Lumut ini senang dicari, mudah. Banyak berjual juga di sini. Kan? Di belakang pun ada. Kan? Senang, alhamdulillah senang mencari. Depan ke Belait, ke orang Lumut lagi. Perjalanan jauh. Ya. Jadi hari ini apa yang dicari ini? Yang dicari ini untuk anak saya tu ke donat saja. Jadi setahu kita berapa banyak gerai Ramadan di Kampung Lumut ini? Saya tahu kalau mungkin lebih pada 5 banyaknya. Okay. Apa mungkin ada cadangan tito akan datang mungkin di Kampung Lumut ini dihaskan untuk gerai Ramadan?
Alhamdulillah. Bagus belum kalau di sini kalau dicadangkan, mungkin ketua kampung menghadapkanlah ke pihak yang berkenan, dicadangkanlah satu tempat yang khas, Pak. Kan? Satu tempat senang, Pak. Gerai Ramadan di Kampung Lumut ini tidak jauh bezanya dari gerai Ramadan di Pasar Nikah Seria dan di Pasar Tamu di Tudung Saji di daerah Melayu. Gerai Ramadan di Kampung Lumut ini juga menyajikan hidangan yang membuka selera seperti nasi, lauk pauk, selain kuih muih, salai-salayan dan banyak lagi. Alhamdulillah, salah seorang lagi peniaga gerai Ramadan di Kampung Lumut ini bersama saya, Suzana binti Haji Tamir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berpuasa. Jadi di gerai Ramadan di Kampung Lumut ini, sambutan orang ramai macam mana tentang apa yang kita berniagakan ini? Alhamdulillah, menggalakkanlah. Orang sambutan itu syukur je lah. Boleh tahan je. Alhamdulillah. Apa pelanggan cari? Nasi katuk. Nasi katuk. Apa pengisian nasi katuk kita tu? Sambal tahai, pusu udang. Sebagai seorang peniaga di gerai Ramadan, macam mana cara penyediaan kita seawal jam berapa ni? Dari pagi lah. Dari pagi. Dari pagi. Okay. Siapa yang membantu ni? Anak-anak, suami. Jadi apa harapan kita di masa-masa akan datang lah supaya gerai Ramadan ini dihaskan satu tapak ni di Kampung Lumut ni? Apa cadangan? Mungkin ada? Boleh juga lah dihaskan. Pasalnya kalau di Seria pun jauh kan. Kalau macam di Lumut ni ada tempat macam ni berpacah lah. Pengunjung-pengunjung gerai Ramadan di Kampung Lumut ini menyaksikan penglihatan kalangan belia-belia dalam perniagaan secara berkumpulan sesama rakan, selain ada yang berniaga bersama ahli keluarga. Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria turut mengingatkan pada peniaga supaya sentiasa menjaga kebersihan dan keselamatan semasa jualan dan sentiasa mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, terutamanya membuang sampah bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar dan landscape.